Selamat pagi bos. Selamat berjumpa lagi bersama gua Ivanka Ganas. Pagi ini gua dibangunin sama bokap. Gak tahu kenapa. Jadi gua masih ngantuk. Tapi karena gua anak yang berbakti, makanya gua buru-buru bangun. Ternyata bokap lapar. Ya, kali ini gua gak share mod, gak tutorial apa-apa. Gua pengen sedikit berbeda lah dari tutorial ataupun konten-konten sebelumnya. Ya, kali ini gua mau membuat sesuatu ya. Ya, walaupun gua cowok, walaupun gua bikin mod, gua driver juga, operator juga, tapi urusan dapur sebisanya gua harus bisa juga. Ya, sedikit cerita, sejak nyokap meninggal 3 bulan lalu ya, otomatis gue tinggal berdua doang bokap, jadi gue harus ngebantu dia, ngebantu beliau ngelakuin rumah, sedang masak air ataupun masak nasi atau apa gue lakuin, karena gak ada lagi yang tinggal di sini. Oke, sekarang gue mau ngerjain apa ya, buat saksi terus. Sekarang kita mau bikin nasi goreng ala Ivanka ya. Ini udah gue siapin, lo bayangin bro, gue cowok ya, sempet-sempetin beli beginian. Jadi kalau nasi goreng yang biasa gue bikin, ya ini juga ajaran dari almarhum nyokap gue ya, cabe, udah pasti bawang merah, ada telur juga, ada kecap, ada micin ya, generasi micin. Terus udah pasti ada garam. Dan jelas juga ada, harus ada nasinya juga ya, kalau nggak ada nasinya apa yang mau digoreng. Nah, lo pengen tahu kan gimana caranya gue bikin nasi goreng ala Ivanka? Simak terus ya. Oke, sekarang gue mau bikin bumbunya ya. Ini ada cabe. Ujungnya ya harus pasti buang dulu. Tidak tergantung mau pedes ataupun mau sedang, ya kira-kira aja ya. Nah, gue kalau sedang ya paling cabenya 4 ya. Cabai 4, bawangnya ya paling 4 siung, 5 siung ya. Ya, ini ya cukup. Ya, gue mau ngiris bawangnya dulu, kalau nggak diiris nggak bisa. Namanya pisau ya, bukan keris. Oke, sekarang kita iris dulu bawangnya. Lo bisa bayangin kan, gue Ivanka biasa ngerjain script, ngerjain SML, sekarang berputar dengan bawang goreng, cabe dan lain-lain. Ya gue, nah inilah apa yang gue kerjain di rumah selama ini juga masih bisa gue kerjain ya. 17,5 miliar untuk penanganan. Jadi udah kebiasa mandiri. Oke. Oke, cabenya udah ready ya. Beginilah cukup. Sekarang kita ulek dulu. Ya.
ulek biar merata, biar halus ya. Jadi lu jangan gengsi kalau cowok harus turun ke dapur, karena emang keadaan lah bro yang bikin gue begini. Kalau masih ada nyokap sih dia jarang lah gue ke dapur. Sekarang kita garamin, segarem dikit. Jadi bahannya ya cabai, bawang merah, sama garam ya. Ya cabai 4 biji, itunya apa? Bawangnya ya 5/6 lah. Karena andalan gua kalau di nasi goreng itu ya banyakin bawangnya. Sekarang kita siapin kompornya ya. Nah, udah nyala, kita masukin minyaknya. Sekarang kita siapin dulu buat apanya, bikin telur dadarnya. Ini aku kasih telur 2, mungkin ntar bawang juga bisa masukin, tadi kupas dulu ya. Sekarang kita goreng telur ya. Goreng telurnya harus buru-buru di cukup. Ntar gue bagi 2 sama bokap. Nah sekarang kita ini bahan-bahan yang tadi dulu. Goreng-goreng dulu. Nggak bisa naik berapi bro. Oke. Jadi lo jangan gengsi ya, malu ya, laki cowok harus bisa. Gimana nih, ya lo kasih penilaian di bawah ya, 1-10 tentang ya bentuknya aja deh, kayak gimana ya, menurutnya gimana ya. Kasih poin gue, kasih nilai gue ya, 1-10. Kalau mau mampir kemari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.